Mari, beli. Buah rambutan ada, buah manggis ada. Mari. Ha, murah pun murah, sedap pun sedap. Ha, mari. Assalamualaikum. Ha, waalaikumsalam, Ustazah. Amboi, rancak berniaga. Mestilah Ustazah nak kaya ni. Tapi Ustazah nak komen. Ha, tengok dah jatuh dah. Ustazah, apa pula tu, Ustazah? Ustazah pilih punyalah segar buga macam tu. Tapi tengok-tengok. Ha. Kecut, kesian. Ini cantik lagi, Ustazah. Boleh makan ni. Tak, sakit perut anak Ustazah makan ni. Ini Ustazah rasa Hakim letak buah ni kat bawah. Tak ada lah. Tak. Bila Ustazah beli, pilih yang elok-elok. Hakim ambil yang bawah tu masuk dalam plastik Ustazah ni. Boleh ke tak boleh berniaga macam ini? TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Teroka Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Pastinya, satu jam ini kita akan meneroka bersama dalam mata pelajaran tasawur Islam, iaitu konsep asas sistem ekonomi Islam. Tapi sebelum tu, saya teringat pesan ataupun nasihat orang tua dulu-dulu pernah berkata, hidup kayu biar berbuah, hidup manusia biar berjasa. Maknanya apa? Buatlah kebaikan untuk diri kita dan juga masyarakat di luar sana. Dan antara kebaikan yang boleh kita buat ialah dengan kita terus menjaga dan mematuhi SOP di mana kita berada, ke mana jua kita pergi. Macam sekarang kan, mungkin hujung minggu ni ada yang nak keluar pergi pasar beli barang. Ingat! Pakai pelitup muka. Yang kedua, di mana pun kita berada, tolong kekalkan penjarakan fizikal. Dan ini selalu orang lupa ni. Paling penting, pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Okey? Jap. Ustazah ke? Kita ada Ustazah lah di studio hari ini. Ingat tak siapa saya ni? Ingat siapa tadi? Sorry lah, Ustazah. Saya minta maaf lah ya. Wah, lain kali hati-hati dalam penjual-beli. Tazah, boleh tak Tazah kenalkan diri Tazah dari sekolah mana? Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Ustazah Hazita binti Abdul Ghani daripada SMK Bandar Sungai Buaya. Sungai Buaya. Ya. Okey, Tazah. Tazah, berapa tahun pengalaman mengajar untuk mata pelajaran ni? Dah hampir 25 tahun. 25 tahun, ya? Ya. Lama tu, Tazah. Bukan satu tempoh yang sangat pendek, ya? Baik, Tazah. Jadi, kita dah berkenalan dengan Tazah tentang subjek mata pelajaran ini. Okay. Dan, Tazah, saya terlupa pula. Sekarang ni, Tazah, kita berada dalam bulan kemerdekaan. Jadi, saya rasa jom sama-sama kita kibarkan bendera Malaysia kita, menunjukkan tanda semangat dalam diri kita untuk negara tercinta Malaysia. Okey, Tazah. Kita kibarkan dahulu. Merdeka! 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 Merdeka. Betul. Di mana jua kita berada, ke mana jua kita pergi, kibarkanlah jalur gemilang menunjukkan semangat kemerdekaan dalam diri kita. Baiklah, kita dah kenal Ustazah. Sekarang jom kita berkenalan pula dengan murid-murid. Saya difahamkan kita ditemani murid-murid yang lain. Assalamualaikum. Okey, itu murid-murid kita. Ceria-ceria mereka, Tazah. Kalau tengok dari sudut wajah mereka. Ya, handsome-handsome, lawa-lawa semua. Ya, betul. Apa khabar semua? Sihat ke? Bye-bye sikit. Alhamdulillah. Dah sarapan ke? Itu dia. Alhamdulillah dah. Dah, ya? Okey, barulah semangat untuk kita punya penerokaan pada hari ini. Ya. Okey, baik. Jadi, jom kita kenali dulu adik Anis Fatini. Mungkin boleh kenalkan nama dan dari sekolah yang mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Fatihi binti Muhammad Nafiah. Boleh panggil saya Anis. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sungai Buaya. Ini kira satu sekolah dengan Tazah lah. Ya, anak murid saya. Okey, baik. Terima kasih, Anis. Yang keduanya, adik Nur Afiqah. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah binti Rashidi. Boleh panggil saya Afiqah. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sungai Buaya. Sama jugalah ni. Dah dua orang dah ni sekolah yang sama. Dan yang ketiga, mungkin adik Nur Azwina binti Mazlan. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azina binti Mazlan, boleh panggil Azina dari SMK Pandai Sungai Buaya. Okey, dah tiga orang Tazah. Okay. Tazah, nampaknya bawa geng yang ramai ni. Ramai. Okey, seterusnya mungkin adik Farah Nabila, boleh kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nabila binti Muhammad Effendi. Boleh panggil saya Nabila. Saya daripada SMK Syed Masyur. Okey, terima kasih adik Farah Nabila. Seterusnya mungkin hero Malaya kita lah. Geng lelaki kita ni iaitu adik Raja Aiman Haikal. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Aiman Haikal dari Raja Nodizam. Boleh panggil saya Raja. Saya daripada SMK Taman Bunga Raya 1. Baik, terima kasih adik Raja Aiman Haikal. Seterusnya yang terakhir, adik yang ada nama saya sikit di hujung-hujung tu. Iaitu adik Muhammad Daniel Hakimi. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hakimi bin Muhammad Rudi. Boleh panggil saya Daniel. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Setosa. Okey, terima kasih kepada murid-murid dari SMK Bandar Sungai Buaya ada, SMK Syed Masyur Selangor ada, SMK Taman Bunga Raya 1 Selangor ada dan SMK Bukit Sentosa Selangor pun ada. Terima kasih kepada murid-murid di Google Meet dan juga murid-murid yang berada di rumah. Baiklah Ustazah, saya tengok kan macam-macam depan kita ni. Jadi sebenarnya hari ini kita nak teroka berkaitan apa Ustazah? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan meneroka satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, iaitu kita akan teroka konsep asas sistem ekonomi Islam. Menarik tu. Sangat menarik. Jadi kepada anda yang nak tahu tentang ekonomi Islam ni, teruskan bersama kita. Ya, kita akan belajar tentang apa maksud ekonomi. Kita akan belajar apa dia asas sumber ekonomi dan Islam dan apa dia asas-asas ekonomi Islam dan yang terakhirnya kita akan belajar apakah kepentingan asas ekonomi Islam dalam membangunkan masyarakat. Okey, baiklah. Jadi menarik untuk kita teroka bersama dengan Ustazah mata pelajaran pada hari ini. Tapi sebelum itu Ustazah, saya terlupa pula untuk kita buat SOP terlebih dahulu. Okey, yang pertama Ustazah, Ustazah pakai dahulu cecair pembasmi kuman. Bukan apa Ustazah, kadang-kadang kita pegang macam-macam kan? Kita jaga kita. Betul. Dan yang kedua saya pakai. Yang kedua Ustazah, kekal penjarakan fizikal di mana juga kita berada dan paling penting pelitup muka sentiasa kita pakai. Baiklah, sebelum kita nak teroka lebih lanjut bersama dengan Ustazah pada pagi ini, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustazah yang cantik molek kita pada pagi ini iaitu Ustazah Hazita binti Abdul Ghani dari SMK Bandar Sungai Buaya Selangor. Baiklah Ustazah, kita dah kenal Ustazah, dah kenal murid-murid di Google Meet. Sekarang Ustazah tak sabar rasa nak meneroka bersama dengan Ustazah. Jadi kita nak mulakan dengan apa Ustazah? Silakan. Okey, baik. Sebelum kita teroka tajuk ini, okey, apa kata? Okey, kita tengok dulu satu rakaman yang mana Ustazah letak jawatan sekejap hari itu. Jadi wartawan. Pergi interview beberapa orang, tanya, kenapa mereka bekerja? Jom kita dengar apa jawapannya. Jom kita saksikan. Saya bekerja kerana untuk memberi duit kepada ibu bapa serta untuk membayar rumah, kereta dan lain-lain komitmen yang perlu saya bayar. Saya bekerja untuk menambah income bulanan saya. Saya bekerja untuk menyara anak dan isteri saya. Satulah saya bekerja. Okey, masing-masing ada tujuan Ustazah ya, bekerja untuk menyara keluarga, bekerja untuk orang kata mengukuhkan ekonomi kewangan keluarga. Betul Ustazah? Betul.
Okey, baik. Kita dah dengar jawapan daripada tiga orang yang kita interview tadi. Tapi Ustazah nak Anis, boleh bagi ulasan sikit tak? Apa yang mereka bagi tahu kenapa mereka bekerja? Ya, Zah. Boleh, Zah. Berdasarkan tayangan rakaman sebentar tadi, majoriti mereka mengatakan bahawa mereka bekerja untuk meningkatkan taraf pendapatan mereka dan keluarga khususnya ke arah yang lebih baik. Okey, cantik. Mantap jawapan. Betul. Okey. Betul, Ustazah. Mana kata hari ini kita bekerja tak dapat tidak untuk kita mengukuhkan ekonomi umat Islam dan juga ekonomi kita. Okey. Jadi sebenarnya kita berterima kasih dan kita tepuk tangan sikit pada mereka yang gigih bekerja dalam keadaan sekarang meningkatkan ekonomi kan. Tapi ingat Kim, kesenangan, kekayaan ini adalah satu ujian dalam kehidupan. Ujian Tazah? Ya. Kaya kena cara masuk syurga. Kaya tak kena cara terhumban ke neraka. Ya, takutnya Tazah. Jadi kita nak kaya di dunia dan kita nak syurga di akhirat. Betul. Kita kena uruskan ekonomi kita dengan cara yang Islam ajar. Betul. So kita nak tahu apa dia maksud ekonomi Islam. Siapa nak cuba? Saya Afika, saya nak cuba jawab Ustazah. Okey Afika. Okey, maksud ekonomi Islam ialah ilmu yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi keperluan ekonomi individu dan masyarakat berteraskan aturan syariah Islam serta mencegah ketidakadilan dalam pemerolehan dan penggunaan sumber alam. Okey, terbaik Afika. Afika nanti nak kerja sebagai apa? Saya kerja nak jadi cikgu. Cikgu, wah, ikut jejak langkah Tazah ni. Okey, baik. Betul, tepat sekali. Panjang lebar penerangan Afiqah tadi. Betul. Okey, dalam peperiksaan akan ditanya, jelaskan maksud ekonomi Islam. Jenuh ke pelajar ni nak mengingat fakta-fakta tu kan. So, kita cari isi-isi penting ataupun kita kata kata kunci untuk maksud ekonomi. Ustazah nak tiga perkataan sahaja. Siapa nak bantu? Saya Daniel, saya nak bantu Ustazah. Okey Daniel. Kata kunci pertama ialah ilmu, Ustazah. Ilmu, okey. Betul, bagus. Okey, yang kedua. Saya Afika, saya nak cuba jawab, Ustazah. Okey, Hakim boleh tolong tampak. Boleh, Ustazah. Okey, yang kedua. Kata kunci yang kedua ialah memenuhi keperluan ekonomi. Okey, betul. Memenuhi keperluan ekonomi. Dan kata kunci yang ketiga. Saya Zina, saya nak cuba jawab Ustazah. Okey, bagus. Okey. Kata kunci yang ketiga ialah berteraskan aturan syariah Islam. Okey, tepat sekali. Bagus, tiga-tiga orang pandai semua. Saya tampak sini, Tazah. Ya, tampak ilmu yang... Okey. Ketutup sikit, Tazah. Tak apa. Okey, kita dah tahu maksud ekonomi Islam. Ya. Kita dah ambil ilmu apa, isi-isi penting dia. Betul. Okey. Dalam penerangan ekonomi Islam tadi, ada disebut tentang ekonomi berasaskan syariah. Okey. Apa yang dikatakan ekonomi berasaskan syariah itu? Siapa nak cuba huraikan? Saya Nabila, izinkan saya Ustazah. Okey. Okey, ekonomi yang berteraskan Islam ialah ekonomi yang tak melibatkan perkara haram seperti riba, rasuah, monopoli dan manipulasi. Okey. Cantik. Okey, jawapannya tepat. Baik. Apabila disebut apa? Ekonomi yang kita ajar tadi. Okey, jadi itulah yang dikatakan ekonomi Islam. Betul Tazah. Mana kata ekonomi Islam, ekonomi yang orang kata bagus, yang halal, yang dibenarkan dalam Islam, tak ada unsur-unsur macam riba, Tazah. Yeah. Tak ada unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Betul tak, Tazah? Betul. Okey. Islam agama yang syumuliah, lengkap. Betul. Sekecil-kecil urusan dalam bilik yang kecil pun diajar. Apa lagi urusan yang melibatkan pembangunan sebuah negara? Ya, betul. Kan? Okey, kita nak tahu pula dalam penerangan tadi diterangkan tentang ketidakadilan dalam pemerolehan sumber alam. Ada juga. Ada juga dalam penerangan yang panjang lebar tadi.
So kita nak tahu, jadi kita nak tahu apa dia maksud ketidakadilan itu. Siapa nak bantu Ustazah? Saya Raja boleh cuba jawab tu, Ustazah. Okey, bagus. Teruskan. Contoh ketidakadilan ini adalah penyahutan secara berlebihan dalam pembangunan bangunan baharu. Kesan daripada penyahutan yang berlebihan ini adalah pokok-pokok di hutan-hutan yang menjadi penyahutan itu. Okey, betul. Ustazah Fahan nak menyampaikan bahawa betul. Apabila berlaku ketidakadilan dalam pemerolehan sumber alam, penyahutanan, maksudnya rakusnya manusia ini meneroka sampai tak kira tarah hutan semua. Dah ada hakim ada nak komen apa-apa tak berkaitan. Betul. Mana kata hari ini kalau teroka bersama dengan kita tak apa Ustazah kan? Ha, betul. Sebab hari ini banyak sumber alam bab kata Ustazah tadi digunakan oleh kita ni yang dalam keadaan tidak adil. Ya, tidak adil. Sebab tu kita kena adil supaya apa Ustazah? Mendatangkan orang kata hikmah kepada hikmah, kita, betul tak? Ya. Okey. Okey, jadi Ustazah teringat satu dulu. Adalah dulu 3-4 orang budak. Okay. Dia nak tangkap ikan. Okey. Okey, tangkap ikan. Ha? 2 ekor ikan saja dia nak tangkap. 2 ekor je? Ya, tapi dia pergi bom satu lubuk tu. Mak ikan, bapa ikan, semua anak ikan, cici ikan, semuanya innalillah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Zalim kepada makhluk lain. Betul Ustazah, tak kena tempatlah. Tak kena tempat. Okey. Alhamdulillah. Okey. Untuk objektif pertama, kita dah selesai teroka. Okey, baik tak? Saya difahamkan ada satu video yang telah disediakan. Ya. Jom sama-sama kita lihat, Ustazah. Ya, okey. Saksikan video yang telah disediakan. Bang, kenapa ni, bang? Kau jangan banyak cakap. Aku ada jual barang, kau mesti beli. Ni ada 3. Ada satu lagi khas untuk kau. Sekejap. Ha. Ni ada 4. Kau pilih kau nak ambil satu. Ini, bang. RM20. RM50, bang. RM50? Ha, macam? Okey, tu bos. RM30 untuk RM50. Pak. Bolehlah. Ha. Sekarang mana duit? Raja. Itu awak ke berlakon, Raja? Awak dengan apa dengan Daniel ke tu? Bukan. Oh, ya. Dandan bukan Ustazah. Okey Ustazah, apa maksud video tu? Okey, baik. Dalam video ni kita tak nak tahu maksud. Kita nak minta Nabila. Okey, Nabila. Boleh tak Nabila cerita sikit apa kes sebenarnya tu? Boleh Ustazah. Saya rasakan Ustazah. Dalam video tu lelaki yang berbaju merah dan kawannya cuba memaksa lelaki yang duduk atas sofa tu untuk membeli jam yang dijual. Disebabkan paksaan yang sangat kejam, lelaki tu pun terpaksalah membeli jam-jam tersebut secara paksa tanpa rela. Mana boleh paksa-paksa? Mana boleh dalam Islam kan ada konsep redha meredai. Ada juga Ustazah eh? Ya, tak boleh. Betul. Okay? Jadi terbaik jawapan Nabila tadi tepat, okey. Jadi sebenarnya apa yang berlaku hari ini orang suka manipulasi, suka tipu-tipu kan. Semua itu sebenarnya kerana mereka tidak berurusan atau menguruskan ekonomi mereka mengikut cara yang Islam ajar. Okey, betul. Dalam Islam ada 4 sumber yang kita kena. 4 sumber? Ya, 4 sumber. Okey, yang pertama apa Ustazah? Okey, jom kita teroka 4 sumber ini. Apa dia? Okey, siapa nak bantu Ustazah? Sebut yang pertama. Saya Anis, saya nak bantu Ustazah. Ya, Anis, terus. Sumber yang pertama adalah Al-Quran. Betul tak Ustazah? Al-Quran betul? Mantap. Saya tampal tak kat sini? Tampal. Okey, saya tampal di sini tampal, ya. Al-Quran, okey. Al-Quran. Okey, kemudian kita nak tahu pula apa dia sumber kedua? Saya Azwina, boleh saya cuba Ustazah? Bagus Azwina, teruskan. Sumber yang kedua ialah Al-Hadis. Betul Al-Hadis. Tak, Al-Hadis. Boleh kan tampal? Boleh, tampal. Okey, sumber kedua Al-Hadis. Mantap jawapan. Sumber ketiga apa dia? Siapa nak cuba? Saya Daniel, saya nak cuba Ustazah. Okey, apa dia Daniel? Sumber ketiga ialah Al-Ijma' Ustazah. Okey, cantik jawapannya. Al-Ijma'. Al-Ijma'. Dah 3. Satu lagi ke? Yang terakhir Ustazah. Yang terakhir. Siapa nak cuba? Boleh saya Raja cuba jawab Ustazah? Okey Raja, teruskan.
Yang keempat ni adalah Al-Qiyas, Zaza. Al-Qiyas. Okay. Alhamdulillah, kita dah teroka empat sumber utama dalam Islam. Ekonomi dalam Islam. Okey. Okey, baik. Kita dah tahu, tapi suka Ustazah nak bagi tahu kepada murid-murid di luar sana. Jangan lupa keluarkan pen, yeah, catat betul. Apa yang Ustazah nak sampaikan ni. Betul, alamak terbalik pula. Yeah. Betul, Ustazah? Banyak sebenarnya yang kita nak teroka bersama dengan Ustazah pada pagi ini, Ustazah. Yeah. Jadi, kepada murid-murid, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Okey. Kerana saya nak minta izin Ustazah untuk berada seketika. Boleh, ya? Boleh. Sebab saya nak betulkan Ustazah. Dah terbalik pula susunnya. Okey, ya. Boleh, tak apa. Terbalik kita boleh betulkan. Okey, baik. Okay. Kembali selepas ini pastinya dalam teroka Didik TV KPM. Nak betulkan sekejap. Boleh. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ustazah, barulah cantik tadi terbalik. Kan? Ni saya dah betulkan. Okay. Kau nampak cantik, ada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas sebagai sumber utama ekonomi Islam. Baiklah Ustazah, saya rasa saya nak teroka lebih dalamlah berkenaan dengan empat sumber ni. Ya, betul. Okey, terima kasih Kim. Jadi kita sebelum kita teroka lebih dalam, okey, kita nak bagi kata kunci. Yang ini penting ni untuk pelajar-pelajar apa murid-murid ni. Okey, iaitu tengok ni ha, yang color apa warna-warni ni. Ini semua adalah kata kunci untuk setiap yang kita belajar hari ini. Okey, jadi kata kunci untuk empat sumber ini ialah Ustazah dah ni kan QHIQ. QHIQ. Okay. IQ untuk empat sumber tadi. Okey. Q pertama, apa dia Daniel? Kualiti Ustazah. Ya, kualiti bagus. Okey, lepas tu H, apa dia maksudnya Nabila? Itu Ustazah. Okey, bagus. Hat. Okey, yang seterusnya. I, apa dia maksudnya? Afiqah? Interest, Zaza. Bagus. Cantik. Okay. Andai nak murid saya. Baik. Dan yang terakhir. Q. Raja. Okey, apa dia Raja? Saya rasa kualiti. Kuantiti. Kualiti yang tadi. Okey. Okey, baik. Itulah. Jadi kalau kita ingat empat kunci ni QHIQ, kita boleh jawab dalam peperiksaan. Dalam peperiksaan, satu lagi Ustazah nak ingatkan murid-murid ingat ni yang di luar sana apabila menjawab mesti ikut dia punya susunan. Jangan suka-suka letak Al-Quran tu yang di tempat yang ketiga ke. Al-Qiyas yang pertama, Quran yang keempat. Tak boleh. Tak boleh. Kita ikut susun. Ikut. Faham. Dia punya kedudukan. Ya kan? Al-Quran tu tertinggi sumbernya. Okey. Jadi, selesai kita berkaitan dengan sumber, kita nak tahu pula apa maksud setiap sumber. Betul. Macam mana, Zazah? Apa maksudnya? Okey. Sekarang kita nak teroka maksud setiap sumber. Yang pertama, Al-Quran. Siapa nak cuba? Saya Nabila, izinkan saya Ustazah. Okey, Nabila, teruskan. Seperti yang kita tahu, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad iaitu Rasulullah melalui perantaraan Malaikat Jibril atau secara langsung untuk membimbing manusia ke jalan yang benar demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oh, panjangnya Ustazah. Panjang. So kita pendekkan. Pendekkan. Ingat kata kuncinya. Senang saja Ustazah dah letak sini. Nak ingat maksud Al-Quran? Ada yang atas tu Hakim. Okey. Ingat kalam, ingat Rasul, ingat Jibril. Rasul tu merujuk dah Rasulullah. Okey, kita terus kepada boleh, Ustazah? Boleh. Yang kedua, Al-Hadis. Ya, Al-Hadis. Siapa nak cuba? Al-Hadis maksudnya? Saya Anis, saya nak cuba Zah. Okey Anis. Berdasarkan apa yang telah dipelajari, maksud hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah dari tiga aspek. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah percakapan, yang terakhir adalah pelakuan. Okey, betul, betul kan? Betul, tepat sekali. Okey. P
tapi kuasa tiga Rasul. Dia punya kata kuncinya. Okey, nak kena ingat. Okay. P yang pertama, perkataan. P kedua, perbuatan. Perbuatan. P ketiga, pengakuan. Pengakuan. Ha. Senang ya, Tazah, kalau ingat kata kunci ini. Kalau nak ingat yang nak suruh macam lucu-lucu sikit, Pak Mak pening pitam. Pak Mak pening pitam. Lagi senang. Lagi senang. Tapi jangan. Ini confirm ingat ni. Ha, jangan jawab dalam periksa Pak Mak pening pitam. Kosong. Betul. Okey, Tazah. Seterusnya, Tazah. Seterusnya, kita nak Al-Ijma. Al-Ijma. Okey, murid-murid. Okey, siapa nak bantu? Apa maksud Ijma? Saya Azmina. Saya nak bantu Ustazah. Okey, Azmina. Al-Ijma' ialah kesepakatan para ulama' dalam menentukan satu hukum yang tiada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Betul tak, Ustazah? Okey, betul. Tepat. Itulah maksud Al-Ijma'. Panjang tak? Panjang, Ustazah. Ada tak kata kunci supaya lebih mudah, Ustazah? Ya, kita pendekkan. Okay. Ingat apa dia? Ijma' kata kuncinya tu, warna hijau tu. Okay. Ulama' sepakat. Ulama sepakat US. Ulama sepakat US. Okey, jadi apabila kita nak jawab tentang ijma, ingat ulama sepakat. Sepakat mengeluarkan apa? Sepakat keluarkan apa, Nak Afiqah? Sepakat mengeluarkan hukum, Ustazah. Ya, apabila hukum tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka para ulama ni akan sepakat. Satu lagi kita teroka. Okey, Ustazah, Al-Quran dah tahu, Al-Hadis dah tahu. Al-Ijma' dah tahu. Yang terakhir, Al-Qiyas. Okey, kita tengok Al-Qiyas pula. Siapa tahu maksud Al-Qiyas? Saya Daniel Kacak. Saya nak cuba. Okey, Daniel. Maksud Al-Qiyas ialah menyamakan hukum sesuatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya dengan perkara yang sedia ada kerana persamaan sebab dan manfaat. Qiyas. Ramai, murid ramai susah nak jawab pasal Qiyas. Betul. Okey, menyandarkan hukum yang tidak ada kepada hukum yang sedia ada dalam Al-Quran di atas persamaan sebab. Okey. Ada tak kata kunci, Tazah? Kata kunci dia, Al-Qiyas, sebab sama. Okey. Tapi saya nak pesan pada murid-murid, semua murid-murid, Al-Qiyas ni kena faham. Okey. Kalau kata kunci saja tak faham, susah nak jawab. Tak cukup dengan kata kunci, Tazah. Ya, okey. Dadah haram. Betul. Tak ada dalam Quran. Dirujuk kenapa dadah ni haram? Sebab dia memabukkan. Sama dengan arak. Okey, untuk haram. Mudah jawab kena teroka lebih dalam, Tazah. Supaya lebih faham. Betul, Tazah, Betul. Okey, betul, Tazah. Saya tengok ada gambar depan ni, ada gambar rumah. Ada gambar orang sedang apa? Membeli kan? Pasal ada gambar ni zakat. Ini berkaitan apa, Tazah? Okey, kita nak teroka pula objektif kita yang ketiga. Okey. Okey, sebelum tu ada gambar rumah yang mana? Yang tengah, Tazah. Yang tengah. Cantik rumahnya. Cantik rumahnya. Okey, boleh Ustazah minta seorang bagi tahu apa yang nak disampaikan dalam gambar rumah dan kereta yang cantik ini? Saya saja nak cuba, Ustazah. Okey, teruskan. Berdasarkan gambar yang saya nampak tu, saya nampak ada rumah. Okey. Ada kereta. Dan rumah tu dibina atas sebuah tanah, Ustazah. Ya. Kesimpulan yang saya dapat daripada ini adalah semua harta kat situ ada pemilik dia, Ustazah. Ya. Betul. Semua ada pemiliknya. Ya, tepat jawapannya. Cantik. Betul. Nak kaitkan dengan asas kita yang apa yang pertama. Okey, asas sistem yang pertama. Kita nak pergi pada kita nak teroka objektif kita yang ketiga iaitu asas sistem ekonomi Islam. Ini punca yang kita nak belajar ni. Okey. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan hak milik, ada sebut pemilikan. Okey, saya tampal, Tazah. Tampal mengiktiraf pemilikan. Okay, tunggu dulu, kita dengar dulu. Siapa nak cuba jawab? Okay. Apa yang pertama? Asas yang pertama? Saya Anis, saya nak cuba, Tazah. Okey, Anis. Asas yang berkaitan dengan gambar yang Tazah pegang dan apa yang telah diiktiraf oleh Raja. Okey. Asas yang pertama adalah mengiktiraf pemilikan harta individu. Betul. Betul, Tazah? Betul. Okey, saya tampak kat sini. Saya nak tanyalah, apa kepentingan mengiktiraf pemilikan individu ni? Siapa nak cuba? Saya Daniel, saya nak cuba, Tazah. Okey, teruskan, Daniel.
Pada pendapat saya, dengan adanya pengiktirafan memberikan harta ni, kita boleh wariskan harta kita kepada waris-waris kita. Selain itu, kita juga boleh wakafkan harta kita kepada yang lebih memerlukan. Ya, wakaf Ustazah. Betul. Hak milik kita. Ikut suka kita lah. Betul. Kita nak guna janji, ikut syariah. Jangan membazir, jangan boros kan. Tapi harta kita. Macam Tazah kata tadi lah, mula-mula kita nak kaya untuk ke syurga. Betul tak? Jadi kita gunakan harta kita untuk berwakaf, bersedekah dan sebagainya. Dan kita, yang pentingnya, kita boleh wariskan. Okey, dah selesai asas yang pertama. Okey. Kita tengok pula gambar yang kedua. Okey, kita nak tengok gambar kedua. Gambar apa yang ada? Yang ni ada, ini ambil zakat Tazah. Di hujung tu orang membeli. Okey, kita nak tengok yang ambil zakat lah. Okey. Okey, yang gambar ini ni menerangkan tentang apa? Siapa nak cuba? Saya Afika, saya nak cuba jawab Ustazah. Okey Afika. Okey, berdasarkan gambar yang diberikan, kita dapat lihat bahawa seorang wanita bersama anaknya melakukan pembayaran zakat. Lepas tu kalau kita tengok, itu adalah berkaitan dengan bayar zakat. Jadi apa kaitannya dengan asas yang kedua? Siapa nak bantu Ustazah? Saya Azwina, saya nak bantu Ustazah. Okey Azwina. Asas yang kedua ialah mengelola harta yang dimiliki menurut syarak. Okey, mengelola. Ha, ini dia. Okey. Okay. Tampal Ustazah. Tampal mengelola. Okey. Okey. Mengelola mengikut syarak. Selain daripada zakat, apa lagi yang kita kena laksanakan apabila kita mempunyai harta? Siapa nak cuba? Saya Nabila, saya nak jawab Ustazah. Okey Nabila. Okey, selain daripada pembayaran zakat, kita juga boleh melakukan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji jika kita berkemampuan. Okey. Betul. Kalau kita berharta, Allah bagi kita 100%. Kita perlu 50% saja untuk hidup kita senang. Betul. Semua. 50% lagi kita kena zakatkan. Kita mampu nak pergi haji, kita tunaikan pergi haji di Mekah. Nak pergi haji bukan 150 hakim, betul? Dengan lebihan harta kita lah kita gunakan untuk berzakat. Dan sebenarnya bila kita berzakat, lagi bertambah harta kita. Ya, subur. Ya, subur Tazah. Menyuburkan harta. Tazah, yang ketiga apa? Okey, yang ketiga. Kita tanya murid Ustazah. Yang ketiga apa? Kita nak tengok gambar dululah. Gambarnya mana yang belum? Ini gambar nampak gaya macam Daniel pun ada kat situ. Azmina pun ada. Gambar apa? Apa yang nak disampaikan tu? Siapa nak cuba? Saya Nabila, saya nak cuba lagi Ustazah. Okey Nabila, teruskan. Okey Nabila yang pakai tudung merah tu ya. Okey. Berdasarkan gambar yang saya lihat, saya rasa itu adalah situasi di mana orang mengagihkan bantuan seperti apa yang berlaku di pandemik sekarang. Okey. Terbaik. Betul Ustazah eh? Ya. Kita tepuk sikit pada orang yang duduk buat pendermaan semua tu kan, yang duduk bantu orang yang berkeperluan. Ui, alhamdulillah. Negara kita memang rakyatnya terbaiklah. Betul. Ya, kita harap COVID ni diangkat. Cepat-cepat diangkat Ustazah. Ya, kerana rakyat apa masyarakat kita pun alhamdulillah. Betul. Okey, jadi kita nak kaitkan dengan asas yang ketiga, Kim. Okey. Apa dia? Siapa nak cuba? Saya Daniel, saya nak cuba Ustazah. Okey Daniel. Pada pendapat saya, asas sistem ekonomi Islam yang ketiga ialah mengagihkan harta dalam kalangan masyarakat Ustazah. Mengagihkan harta dalam kalangan masyarakat. Tambah lagi. Okay. Dengan adil. Dengan adil. Ya, betul. Dengan adil. Kalau tak adil pun tak boleh juga Tazah tak kan? Tak boleh juga. Okey. Jadi kita kena adil. Okey, dalam mengagihkan harta dalam masyarakat. Ya, jangan makan seorang. Betul. Jangan kedekut. Barulah adil. Betul, kadang-kadang kita banyak harta kita makan seorang Tazah. Sebab macam kata Tazah kata tadilah, kita banyak harta, kita kadang-kadang makan pun sepinggan dua pinggan je. Betul. Jadi harta yang lebih tu kita gunakan untuk dapat tiket ke syurga. Syurga. Okey Tazah. Seterusnya kita nak teroka apa Tazah? Kita teroka objektif kita yang terakhir. Okey. Kita nak teroka. Kita duk belajar semua ni, Tim. Sebenarnya sangat penting dalam membangunkan masyarakat. Betul. Tapi sebelum tu kita nak ada satu gambar yang kita nak tunjukkan kepada
pelajar-pelajar kita, okay, kan, murid-murid kita di luar sana. Jom sama-sama kita saksikan. Didik TV KPM. Tazah, kalau tengok video tu, kereta mewah-mewah saja. Rumah besar-besar saja, Tazah. Itu dia. Kau dapat, Tazah. Ambilkan tayar, Tazah. Kau dapat, seronok, Tazah. Itu nikmat dunia. Nikmat dunia. Tapi Hakim jangan lupa, tadi ada ditunjukkan juga. Ya, betul-betul, Tazah. Oh, mentang-mentang nampak rumah besar, terlupa pula yang kecil, Tazah. Yang kecil, kan? Itulah manusia, kan? Jadi, daripada gambar itu tadi, Tazah nak tanya anak murid Ustazah. Sebenarnya kenapa berlaku perbezaan seperti langit dengan bumi itu? Betul, Tazah. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin sangat, kan? Siapa boleh bantu? Siapa boleh bantu? Saya Afika, saya boleh bantu, Tazah. Silakan, Afika. Okey, pada pendapat saya, perbezaan kehidupan kaya dengan miskin itu disebabkan oleh pengurusan harta yang tidak mengamalkan asas ekonomi berdasarkan syariat Islam. Contohnya macam orang kaya akan bertambah kaya, dan orang miskin akan bertambah miskin. Oh, masalah pengurusanlah ni, Tazah. Ya, cantik jawapan Afika. Betul, eh? Tepuk sikit, tepuk sikit. Tepuk sikit. Okey. Okey. Semua itu kerana tidak diuruskan dengan cara yang Islam ajar. Ya. Tapi kita nak bincang ni kepentingannya. 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 Okey, okay. Apa dia kepentingan asas ekonomi Islam dalam membangunkan masyarakat? Okey, okay, yang siapa pertama. Siapa boleh bantu? Saya ni, saya nak bantu, Zah. Okey. Okey, okay, pada pendapat saya, okey, kepentingan yang pertama adalah manusia akan menguruskan segala sebuah harta mengikut syariat Allah, maka segala harta yang mereka peroleh itu akan dikategorikan sebagai harta yang halal dan barakah, insya-Allah. Betul, Tazah? Betul. Tepat sekali, ya. Uruskan harta mengikut syariah. Okey, tepuk sikit untuk kita punya nanti kawan kita, support member. Okey. Baik. Okay. Kita pergi pula kepada, kita nak teroka pula jawapan yang kedua. Okey, Tazah. Okey, apa kepentingannya? Siapa nak cuba? Saya, Afika, saya nak cuba, Tazah. Okey. Okey, kepentingan yang kedua ialah mengelakkan penindasan dan permusuhan dalam kalangan masyarakat. Okay. Oleh itu, tiada sebarang perbezaan kehidupan orang kaya dan kehidupan orang miskin. Ya, saya sangat setuju, Tazah, dengan ini. Ya, mengelakkan penindasan, ya, dalam masyarakat. Semua orang hidup bahagia, tak ada rasa dengki. Betul. Suka kan kalau jiran kita kaya raya, setiap tahun bagi zakat banyak-banyak kat kita. Ya, betul. Doa kita supaya dia sentiasa kaya. Amin, amin, amin. Amin. Okey. Baik. Seterusnya, Tazah. Isi yang ketiga, kepentingannya. Siapa nak cuba? Azwina, saya nak cuba jawab, Ustazah. Okey, Azwina. Isi yang ketiga ialah manusia akan bersungguh-sungguh dalam mencari harta untuk meneruskan kehidupan mereka. Okey. Betul, Ustazah? Tepat, betul. Manjadda wajadda. Manjadda wajadda. Siapa yang berusaha, dia dapat. Dia akan dapat. Betul? Berusaha cari kesenangan. Mestilah kita. Betul. Nak senang, bukan senang, Tazah. Nak senang, bukan senang. Okey. Baiklah. Banyak lagi yang kita nak teroka bersama dengan Ustazah kita pada pagi ini. Tapi, Tazah, sekali lagi saya nak minta izin untuk berehat seketika. Boleh ke, Tazah? Sila. Okey. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini, pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustazah Hazita binti Abdul Ghani dari SMK Bandar Sungai Buaya, Selangor, dan murid-murid di Google Meet. Ustazah,
Pejam celik, pejam celik. Kita sudah pun berada di penghujung penerokaan pada pagi ini. Ha, tapi jangan pejam, tak celik-celik Taza. Yang kau ajak pejam je, tak celik-celik mengangguk dari tadi. Ha, tak boleh juga Taza kan? Okey, baik. Tadi Taza dah teroka bersama dengan kita panjang lebar. Sekarang Taza, saya nak cubalah bertanya, kepada murid-murid kita. Agak-agak mereka ni fokus ke tidak dalam kelas tadi kan? Soal, Taza. Soal. Okey, baik. Dah dapatlah lampu hijau daripada Taza. Yang pertama, mungkin ikutlah siapa nak jawab. Soalannya ialah, apakah maksud ekonomi Islam? Dua markah. Okey, siapa yang nak jawab? Saya ni. Saya. Hebat Taza. Dia fokus betul. Okey, Taza pilih Taza. Siapa yang nak jawab? Okey. Antara dua orang tu? Okey, Anis, sebab dia sebut dulu. Okey, Anis jawab. Okey, Anis, silakan. Okey, maksud ekonomi Islam adalah ilmu yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi keperluan ekonomi individu dan masyarakat berteraskan aturan syariat Islam. Okey, macam biasalah. Saya tukang tanya, Taza tukang soheh kan? Betul ke? Full mark. Full mark. Okey, tahniah Anis. Tepukkan sikit untuk Anis. Tepuk sikit. Tepuk-tepuk sikit. Okey. Tahniah. Okey, yang kedua. Boleh Taza? Boleh. Okey, yang kedua. Senaraikan empat sumber ekonomi Islam. Empat markah. Saya Azmina. Saya nak cuba, Taza. Okey. Azmina lah, Taza. Azmina lah. Okay, silakan, Azmina. Empat sumber tersebut ialah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Betul tak? Betul, Taza? Empat markah. Empat markah. Ya, betul. Tepuk-tepuk. Seronok dong. Aku pun seronok sekarang ni. Baik. Yang ketiga, huraikan tiga asas sistem ekonomi Islam. Ini enam markah. Enam markah. Ha, banyak sikitlah. Seorang jawab satu. Okey, seorang nak jawab satu, Taza? Ya. Okey, silakan. Saya Nabil. Afika. Okey, Afika lah. Afika. Afika. Lepuk Taza diorang ni. Banyak makan kismis ke? Bijak semua. Banyak makan kismis. Okey, Afika. Yang pertama apa? Yang pertama ialah mengiktirafkan pemilikan harta individu agar dapat diwarisi kepada anak dan keturunan pemiliknya. Okay, betul. Ustazah nak komen sikit. Okay. Apabila disebut soalannya apa tadi, Hakim? Tiga asas sistem ekonomi Islam. Dia huraikan. Huraikan. Bila hurai, mesti ada isi dan huraian. Okay. Isi tu satu markah, hurai satu markah. Bayangkan kalau enam markah, tak dihurai, terbang tiga markah. Oh, sayanglah. Sayang. Mana kata kena tengok markah tu lah. Ya, okey. Macam tadi Taza, ada isi, ada huraian tak? Ya, cantik. Cantik, jawapan tu, betul. Tepat. Okey, baik. Yang kedua, jawapan yang kedua apa? Siapa nak jawab? Saya. Taza, pilih Taza. Rajalah, Raja handsome. Okey, Raja handsome. Raja handsome. Taza, kalau handsome, slow sikit. Terasa saya. Eh, tak pun. Smart juga. Okey, teruskan. Saya nak cuba mengadilkan serta dalam kalangan masyarakat dengan adil supaya masyarakat dapat menikmati hidup yang aman dan harmoni. Tepat. Bagus anak murid saya semua. Betul. Tepukkan sikit. Tepuk. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga, Taza. Siapa nak cuba? Saya nak cuba jawab. Okey, Nabila. Yang ketiga ialah menggelolakan harta mengikut syarak seperti mengeluarkan zakat harta kepada mereka yang berhak. Okey. Okey, cukup dah dengan dia punya huraian dan isi. Cukup. Enam markah. Enam markah. Okey, setakat ni tak ada yang salah, Taza? Tak ada yang salah. Tip top. Tip top. Okey, kita teruskan untuk soalan yang keempat, boleh Taza? Boleh. Okey, yang keempat, jelaskan maksud Al-Quran. Dua markah. Dua markah. Daniel diam je. Kita suruh Daniel jawab. Daniel jangan nyorok. Daniel kata aku hero. Last minute kau datang. Okey, silakan Daniel. Masalahkan ialah kalam Allah yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, Taza. Betul, Taza? Betul, tepat. Tapi sebolehnya kita nak untuk menunjukkan jalan yang benar. Ada sikitlah hujung tu. Hujung dia, tapi dah tepat, dah cukup sebenarnya. Okey, cukup memadai Memadai. Okey, baik. Daniel, awak tahu tak apa beza apa persamaan kita? Persamaan ialah sama-sama sikat rambut tepi. Okey, baik. Tazah, saya ada soalan kebat, Tazah. Dua soalan kebat. Soalan yang mencabar. Ini mencabar, Tazah? Mencabar. Soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Baik. Yeah. Ada dua soalan. Saya pilih soalan yang pertama dahulu. Okey, soalan kebat. Kerap memberi bantuan kewangan akan menyebabkan golongan miskin bertambah malas untuk berusaha. Setujukan anda dengan pandangan ini. Setujukah anda dengan pandangan ini? Okey. Siapa nak berfikir aras tinggi? Siapa nak cuba?
Saya Azrina, saya nak cuba Ustazah. Okey, silakan. Saya setuju dengan kenyataan di atas kerana golongan miskin akan bertambah malas untuk bekerja kerana mereka berfikiran ada yang akan membantu mereka. Okey. Jadi kita tidak perlulah memberi pelbagai cara okay. untuk mereka menjawab. Okey, okay. Tepuk sikit. Tepuklah sikit. Untuk kawan kita. Penat jawab kebat ni. Okey, kita ada masa lagi ke ni nak teruskan? Betul Tazah. Ada itu lagi? Mungkin jawapan daripada sudut pandang Azwina kan? Azwina. Mungkin ada jawapan lain? Lain. Okey, soalan tadi tanya setuju ke tidak? Betul. Bila soalan tanya setuju atau tidak, bila kebat, kita boleh jawab sama ada kita setuju ataupun tidak setuju. Okey. Sebab markah akan diberi berdasarkan cara kita menghurai. Azwina kata setuju tadi kan? Sekarang kita nak dengar ada tak jawapan yang tak setuju? Ada tak? Okey, Daniel. Beria Daniel kat tangan. Ha, jawab Daniel. Bagi saya tidak setuju kerana... Okey, Daniel. Mungkin boleh angkat mic sikit sebab kurang jelas. Boleh dengar, eh? Okey, boleh. Bagi saya tidak setuju kerana daripada sumbangan ni lah diorang boleh apa... memudahkan mereka untuk meneruskan cita-cita diorang. Diorang boleh sambung belajar ke universiti. Hal ini boleh menyebabkan orang boleh dapat kerja yang lebih bagus dan keluar daripada kemiskinan ni Ustazah. Okey. Betul Ustazah? Betul. Tepat okay. sekali. Baik Ustazah, okay. Sebenarnya saya banyak soalan nak tanya kepada kita punya murid-murid ni tapi masa mencemburui kita Ustazah. Jadi apakah rumusan untuk kita punya mata pelajaran pada pagi ini? Okey, rumusan kita pada hari ini apa yang kita belajar kepada murid-murid di luar sana. Okey, suka Ustazah nak ingatkan ya. Apabila disebut ekonomi, kita diberi amanah untuk uruskan ekonomi dengan cara syariat ajarkan ya supaya umat manusia dan seluruh makhluk yang menumpang di bumi Tuhan ini akan mendapat manfaat bersama. Kita jangan kaya seorang. Betul. Kita tolong orang lain. Kita tolong makhluk-makhluk lain ya. Jadi itulah rumusannya dan jangan tamak haloba nanti Allah tarik berputih mata. Bagus, berputih jadi kita nak mata. Kaya bersama. Tazah, bila sebut tentang kaya ni jom kita nyanyi sikit Tazah. Ada tak gurindam ke? Kan? Sebagai kita punya penutup kelas pada hari ini. Okey. Okey. Kalaulah kita kaya kan Hakim? Boleh kita bergaya. Okey. Tazah, mulakan dulu. Okey. Kalau kita kaya raya, kita boleh bergaya. Kalau kita kaya raya, kita boleh ronda dunia. Kalau kita kaya raya, jangan lupa sedekah dan derma. Kalau kita kaya raya, jangan sombong dan bangga. Kalau kita kaya raya, rezeki kita kongsi bersama. Okey Zah, sekali lagi. Kalau kita kaya raya, kita boleh bergaya. Kalau kita kaya raya, kita boleh ronda dunia. Kalau kita kaya raya, jangan lupa sedekah dan derma. Kalau kita kaya raya, jangan sombong dan bangga. Kalau kita kaya raya, rezeki kita kongsi bersama. KPM